Okay, break baru datang nih hari Kamis. Oh, banyak break. Nah, ini dia nih, ini TK sama ada XO nih. Oke, nanti dikasih tahu XO yang mana, TK yang mana. Oke, om-om semua, ini tanggal berapa ya? Tanggal 1 Juli 2001 ini Duren Umbengki datang lagi ya. Ini ada RK Musang King, ada D160 Musang Queen. Ini Duren gede-gede ya. Nih, Hanhao. Oh, masih cantik ya. Harganya murah. Kagak pakai mahal. Semua Duren Umbengki dari Ra Upahang. Oke, yang mau pesen besok hari Sabtu datang lagi ya. Umbengki mau siap-siap dulu nih. Umbengki kirim-kirimnya ya, biar adil nih, yang menang dapat yang merah. Oke, Om. Duit 3 kali. Ayo, ya. Siapa yang menang? Sama. Siapa yang menang? Dapat, dia dapat. Topik. Sama-sama selatan semua. Oke, Om. Ya udah, jalanin. Oke, deal ya. Ini TK-nya, Om. Kita gebuk-gebuk dulu, Om. Dibukanya besok aja, Om. Biar pahit, Om. Oke. Bukannya lo, Pak Dupa. Wow. Pahit ini. Kenikmatannya. Manis enggak? Umbengki mau buka durian TK ya, yang satu, dua, tiga. Cuman Umbengki enggak buka semua. Soalnya apa? Takut pusing. Terus juga ini tanggalnya nih ya. Tanggalnya coba dilihat dulu. Tanggal 1 Juli jam 21.55. Oke, kita akan coba buka ya. Umbengki, soalnya ini durian satu tahun sekali musimnya, jadi Umbengki kadang rada lupa rasanya gimana, tekstur buahnya gimana. Oke, sekarang langsung aja ya kita buka si durian TK ini. Ini ya, oh ya, belum dikasih tahu ya. Jadi durian TK ini bentuknya ada yang gini, ada yang bulat, yang peang-peang. Jadi jangan salahin tukang duriannya kalau duriannya peang begini, minta yang bulat, yang kayak telur itu susah. Kalau ada customer Umbengki yang minta duriannya itu bulat, kalau nggak bulat nanti nggak mau dibeli. Oke, Umbengki bikin pabrik durian. Umbengki bikin yang bulet-bulet, kagak ada bijinya. Kalau bisa daging semua. Gitu. Kalau zaman sekarang daging semua, ya beli aja pancake durian, nggak ada bijinya itu. Terus juga dagingnya tebel, nggak ada kulitnya juga, enak. Tuh kalau mau yang dagingnya banyak, jadi bijaksana lah. Nah kalau mau makan durian jangan itu bijinya gede. Bijinya begini, bijinya banyak. Ya kalau nggak ada bijinya, bukan buah namanya, bukan buah durian. Itu pancake. Jadi kalau ada yang bilang durian pletot-pletot itu isinya dikit, nggak, belum tentu. Jadi yang Maha Kuasa ngasih juring berikutnya itu ada isinya. Gitu ya. 5 juring ya isinya. 1. Wis. Kita dimakan ngedek. Ini 2, 3, 4, 5. Weh, ngedek lagi. Udah deh, cobain lagi ya.
Insya Allah. Pahit. Makan karet. Manisnya, pahitnya. Oke. Cocok. Disandingkan dengan Musang King. Ini Musang Queen-nya. Customer yang bilang, Wendy, kok bijinya gede-gede sih? Saya makan Musang King, bijinya kempes-kempes. Waduh, beda kelas. Nah, ini orang bisa ketahuan nih. Dia bijaksana apa enggak? Baru makan durian apa enggak? Itu bisa ketahuan. Dari biji protes. Kan yang bikin bukan Bengki. Yang bikin bijinya nih, yang Maha Kuasa. Ya udah, kalau berani protes aja sama yang Maha Kuasa. Kalau Bengki mah, gak mau protes. Nikmati aja, bersyukur. Dapat biji gede berarti bijinya bisa ditanam jadi duit kalau jadi pohon durian. Kalau bijinya kempes, alhamdulillah berarti dagingnya banyak begitu. Jadi udahlah nikmati aja. Kalau nggak ada dagingnya, baru bilang Bengki, Bengki ganti 100%, oke? Oke, sekarang Om Bengki mau tes kadar kemanisan ya. Kita nyalin dulu. Kita tes TK, berapa sih kadar kemanisannya si TK ini? Nah ini karena buat konsumsi sendiri, kita nggak pakai masker nggak apa-apa ya, karena keluarga. Oke, ini kita lihat ya berapa kadar kemanisan ini. Oke, kita start. Oke, 39,5, tinggi nih, manis banget, legit.